Okay, what's up guys? Welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial lagi. Dan jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara mempercepat dan memperlambat VN atau voice note di aplikasi WhatsApp. Dan jadi buat teman-teman semua yang penasaran, langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya. Dan di sini kita coba ke dalam WhatsApp atau di ROM chatnya ya teman-teman. Seperti ini kita contoh, dan bagaimana cara mempercepat dan memperlambatnya cukup mudah sekali. Sebagai contoh di sini kita pilih VN-nya atau voice note-nya, kita play dulu. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe channel In Tutorial ya guys. Nah, seperti itu kan normal ya teman-teman. Dan caranya cukup mudah, di sini kalian tinggal play. Hai guys, kalian tekan jangan lupa untuk subscribe satu, channel In Tutorial ya guys. 2 3 Ah, ini ada kecepatannya ya, 1, 1 setengah dan 2. Sebagai contoh di sini kita klik 2 ya. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe channel In Tutorial ya guys. Nah, itu Hai guys, jangan lupa untuk subscribe channel In Tutorial ya guys. Nah, itu jadi cepat ya teman-teman, jadi cepat untuk voice note-nya. Dan untuk membalikannya lagi kalian tinggal Hai guys, klik lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel In Tutorial ya guys. Nah, ini 1 jadi normal kembali. Dan biasanya kalau voice note-nya itu panjang, biasanya tuh untuk saya sendiri saya buat menjadi 1,5 seperti ini. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe channel In Tutorial ya guys. Nah, jadi lebih cepat dan kita nggak membuang waktu kita. Dan jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, cara mempercepat dan memperlambat voice note atau VN di aplikasi WhatsApp. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request bagi-bagi ataupun tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel In Tutorial. Thanks for watching and goodbye.